Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Klasemen akhir Liga Eropa Grup A, AS Roma lolos ke 32 besar sebagai juara grup dengan koleksi 13 poin dan runner-up Young Boys dengan koleksi 10 poin. Grup B, Arsenal lolos sebagai juara grup dengan koleksi 18 poin dan FK Mol lolos dengan koleksi 10 poin. Grup C, Bayer Leverkusen lolos sebagai juara grup dengan koleksi 15 poin dan Slavia Praha lolos dengan koleksi 12 poin. Grup D, Rangers lolos sebagai juara grup dengan koleksi 14 poin dan Benfica lolos dengan koleksi 12 poin. Grup E, PSV lolos sebagai juara grup dengan koleksi 12 poin dan Granada lolos dengan koleksi 11 poin. Grup F, Napoli lolos sebagai juara grup dengan koleksi 11 poin dan Real Sociedad lolos dengan koleksi 9 poin. Grup G, Leicester City lolos sebagai juara grup dengan koleksi 13 poin dan Braga lolos sebagai runner-up kalah head-to-head atas Leicester City. Grup H, AC Milan lolos sebagai juara grup dengan koleksi 13 poin dan Los Lille lolos dengan koleksi 11 poin. Grup I, Villarreal lolos sebagai juara grup dengan koleksi 13 poin dan Maccabi Tel Aviv lolos dengan koleksi 11 poin. Grup J, Tottenham lolos sebagai juara grup dengan koleksi 13 poin dan Antwerp lolos dengan koleksi 12 poin. Grup K, Dinamo Zagreb lolos sebagai juara grup dengan koleksi 14 poin dan Wolfsburger lolos dengan koleksi 10 poin. Terakhir, grup L, Hoffenheim lolos sebagai juara grup dengan koleksi 16 poin dan Srivena Spezda lolos dengan koleksi 11 poin. Top skor sementara Liga Eropa, Yusuf Yazici dan Pizzi masing-masing dengan koleksi 6 gol. Top assist sementara Liga Eropa, Galeno memimpin dengan torehan 4 assist. Sementara 8 klub tambahan dari Liga Champion, RB Salzburg, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Ajax Amsterdam, Krasnodar, Klub Brugge, Dinamo Kiev, dan Manchester United. Drawing 32 besar Liga Eropa akan dilaksanakan pada hari Senin 14 Desember 2020 pukul 18.00 akan dilaksanakan setelah drawing Liga Champion. Itulah klasemen akhir dan drawing Liga Eropa terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.